Ayo bangun lah. Sama ibu itu mau ngomong apa sama aku. Kalau aku ini bukan anak kandung kalian kan? Kalau aku ini hanya anak adopsian aja kan? Dan pasti bapak sama ibu sekarang mau bilang kalau aku itu harus keluar dari rumah ini kan? Hey, ya ampun Dok, kamu tuh ngomong apa sih? Kamu tuh jangan ngaco kalau ngomong. Kamu tuh anaknya bapak sama ibu, bukan anak pungut. Ngawur kamu. Yaelah Chelsea, Chelsea. Nih, bapak mau ngomongin kabar gembira. Bapak udah masukin lo ke sekolah nomor 1 di Jakarta. Iya gak Lela? Oh, maksud bapak sama ibu di Putra Bangsa? Betul, cepet banget lo. Ibunda pangeran nak cakap sesuatu sama pangeran. Ya bunda. Baik bunda. Ada apa bunda? Yang mulia sudah memutuskan kalau Awa akan menjadi raja berikutnya. Yang benarlah bunda.
Arman masih terlalu muda untuk menjadi raja. Arman, bukan sekarang, tapi nanti. Untuk itu, awak harus mempersiapkan diri awak untuk menjadi penerus raja. Awak harus mendapatkan sekolah yang paling baik. Maka itu, Yang Mulia akan mengirim awak untuk sekolah yang paling baik di Asia Tenggara ini. Ke luar negeri, Bunda? Iya. Tapi Bunda, Arman nak studi di sini saja. Bunda tidak mau mendengar penolakan. Awak siapkan barang-barang awak, dan besok awak berangkat ke sana. Iya, Bunda. Ini Pak, kopinya. Makasih, cakep ya. Pak. Pak. Ya, jematiin. Ah, apa sih? Sebelumnya, aku itu sangat berterima kasih banget sama Bapak dan Ibu. Karena Bapak sama Ibu itu udah mau nyekolahin aku di sekolahan yang luar biasa bagusnya. Tapi aku juga tahu kalau di sana itu pasti biayanya sangat mahal kan. Jadi menurut aku, janganlah kita buang-buang duit, Pak. Gak apa-apa kok, aku di sekolah di tempat yang biasa aja gak apa-apa kok, Pak, Bu. Kamu tuh ngomong apa, Tando? Bapak sama ibumu itu udah dapat pinjeman supaya kamu bisa sekolah di sana. Tuh kan, lebih parah lagi minjem. Minjem sama siapa, Bu? Terus gimana nanti caranya ibu itu ngebayar pinjeman itu? Aku gak mau deh kalau ibu itu sampai ngutang-ngutang segala. Ini anak kok riwil ya, Mas, ya? Ngemeng mulu kayak emaknya. Udahlah, kalau masalah duit itu urusan bapakmu sama ibu. Yang kamu ngerti itu kamu udah sekolah aja jadi sarjana sukses, udah itu aja. Tapi Bu, udahlah, kamu tuh gimana sih? Nggak mau ngehargain bapakmu sama ibumu udah minjem kesana kemari. Chelsea, lu tuh anak yang pinter. Sekolah aja nih ya, lu ranking satu terus. Nah, makanya kita berdua nih pengen yang terbaik buat lu. Tuh, dengerin tuh bapakmu ngomong apa. Jangan kayak bapakmu sama ibumu ini. Kamu tahu enggak? Dulu tuh bapakmu sama ibumu ini TKI ilegal. Kita ber-TKI di mana itu? Sembara. Kamu tahu akhirnya gimana? Akhirnya kita dipulangkan ke Indonesia. Dan apa yang terjadi kamu lihat sendiri, bapakmu kere lagi. Dari dulu sampai sekarang kere, Dok. Dan mudah-mudahan nih lu bisa bawa keluarga kita keluar dari kemiskinan, gitu. Iya, Pak. Bu, aku janji. Aku bakalan sekolah yang rajin dan pintar. Dan aku akan buat bapak sama ibu itu bangga sama aku. Dan satu lagi. Semoga aja kita bisa keluar dari kemiskinan ini, ya Allah. Amin. Itu dong, jadi anak ibu. Itu baru namanya anak bapak. Aduh, Chelsea. Lama banget sih lu ganti baju. Baju sekolah aja kayak baju pengantin lama gantinya. Penasaran kok gue, Mas. Iya, kalau penasaran. Apa mana aku? Ayu dong, Mas. Ayu. Namanya Chelsea. Anak gue cakep. Aduh, pasti banyak yang naksir kamu, Dok. Ibu tak manasin motor dulu ya. Jam. Agak sedikit kuning sih. Ya, tapi gak apa-apa lah, masih tetap cantik. Lagi sih. Apa tuh? Calon cewek gue. Bu, ini sekolahannya kelewat mewah loh, Bu. Aku yakin di sini pasti aku murid yang paling miskin. Jangan minder kayak begitu.
Kamu tuh cerdas, Ibu yakin kamu paling cerdas di sini walaupun paling kere. Dok. Pokoknya kamu yang ayu terus ya, Dok ya. Iya, Ibu juga hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Oke, ya, Dok. Punya mata gak sih? Minggir dong lo. Kebiasaan tiap grogi pasti bawaannya langsung lapar. Ada pangeran. Jodoh kali ya? Aku jodoh sama kamu, nggak mau! Kemarin meluk-meluk gua, sekarang gua dicium. Besok gua diapain ya? Jangan sembarangan ya, kamu tahu nggak? Ini ciuman pertama aku tuh sama kamu, tau nggak? Hahe. Orang tuh punya nama. Chelsea. Gua Falco. Chelsea? Ingat ya, ciuman pertama lo di gua. Kamar mandi mana ini? Harus aku cuci nih bibirnya.
Jangan masuk. Aku nggak boleh tahu. Maaf ada artinya. Kenapa penjahat masuk penjara? Kalau begitu biar saya cuciin aja sepatunya ya. Gak usah, buang aja. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Lagu banget sih dia. Kalau dia mau buang sepatu ini, ya buang aja sendiri. Belajar matematika. Permisi, kamu siapa? Nama saya Chelsea. Chelsea, kenapa kamu terlambat datang ke kelas saya? Panjang bu ceritanya. Tadi tuh saya habis kumur-kumur, terus ketemu sama pangeran. Cukup. Karena ini hari pertama, aku maafkan kamu ya Chelsea. Tapi besok jangan terlambat lagi ya. Iya bu. Duduk. Sekarang kalian buka situs putrabangsa.net.id, lalu klik matematika 1. Saya udah siapkan pertanyaan buat kalian yang kita akan bahas pagi hari ini. Baru kali ini gue ngeliat ada murid yang bawa buku tulis sama pulpen. Sekolah di mana sih dia sebelumnya? Chelsea, kamu kenapa? Buka situs yang ibu suruh. Maaf bu,
saya nggak bawa komputer. Sebenarnya saya juga nggak punya komputer. Sekarang kamu ke perpustakaan dan ambil buku matematika. Besok kamu harus bawa laptop atau iPad ya, Chelsea? Iya, Bu. Oke, sekarang kamu boleh ke perpustakaan. Cari gue ya? Enggak. Orang lagi nyari perpustakaan ini ada di mana? Oh, ya bagus. Perpustakaan lebih sepi, kita kesana. Nggak ngajak kamu. Lagi pula, aku juga nggak mau ke perpustakaan sama kamu. Kok jadi lo yang GR sih? Orang gue cuma pengen lihat lo di perpustakaan. Emang salah? Yaudah gini, kita batal. Lo, gue kasih tau perpustakaan. Sama kamu? Iya. Orang gila. Ed. Ya udah. Kalau enggak mau kencan, gua ganti yang lain. Jom lagi deh. Udah kangen nih. Falco. Lo apa Falco? Dia dideketin sama cewek lain. Dan dia anak baru di sini, Sin. Lo usah ngaco deh lo. Gosip aja kerjaannya. Sumpah gue liat sama mata kepala gue sendiri, Prilly. Hai. Hai. Kamu anak baru ya? Iya, aku anak baru di sini. Nama aku Chelsea. Cindy. Prilly. Aku senang banget bisa kenalan sama kalian. Kalian tahu nggak perpustakaan di mana? Oh, perpustakaan. Yaudah, kita anterin aja. Gimana? Kalian serius nggak keberatan mau nganterin aku? Iya. Yuk, kita anterin. Perpustakaan di mana sih? Ada di atas. Iya. Ayo, di atas. Sepi iya. Banget. Ya iyalah sepi. Teman-teman yang lain kan pada di kelas. Lagian hari gini siapa sih yang mau ke perpus? Ya kan? Iya banget tuh. Kenapa? Kamu takut? Enggak. Yaudah, ayo naik. Iya, ayo. Ayo. Eh, tunggu. Apa lagi? Kalau di sini perpustakaan, kok nggak ada tulisannya? Ya ini perpustakaannya. Yuk. Bilang. Pasti kamu nyari anak baru itu. Kamu gak usah nyariin dia deh.
Mau kamu cari kemana-mana juga gak akan ada. Kamu tahu dia gak ada? Hah? Enggak. Kamu pasti ngelakuin sesuatu yang buruk sama dia ya? Enggak, aku gak ngelakuin apa-apa. Dia di mana? Apa sih, Paul? Dia di mana? Aku nggak ngerti di mana. Dia di mana? Paul, aku sakit. Aku nggak tahu. Ya Allah, ini harus gimana ini? Apa aku manjat aja di pipa ini ya? Kan fansnya di sekolah ini banyak banget. Mungkin perempuan-perempuan itu cemburu kali sama lo. Karena dia pikir kita mau ngedate. Gue punya ide. Gimana kalau kita ngedate beneran, kita rekam pakai video, terus kita upload ke YouTube. Satu dunia yang lihat. Cemburu mereka pasti. Lu jangan marah ya. Gua cuma bercanda. Bercanda kamu bilang? Ini sama sekali gak lucu, tau gak? Mulai sekarang, aku gak pengen ketemu sama kamu lagi. Dan tolong, jangan pernah ngelibatin aku sama masalah-masalah kayak begini. Aku datang ke sini pengen belajar. Bukan pengen cari masalah. Itu orangnya. Bawa dia! Loh, kok saya mau ditangkap? Memangnya saya salah apa? Lo itu udah nginjek kepala pangeran.
Dan orang yang udah nginjek kepala pangeran itu harus dihukum seberat-beratnya. Tolong lepasin, tolong lepasin saya. Mas, tolongin saya. Jangan tangkap saya lah, Mas. Mas, panggil saya Tom. Iya, Mas Tom, tolong. Tom! Iya, Tom. Tadi itu saya kekunci di lantai 4. Terus saya gak ada pilihan lain selain saya turun lewat pipa. Dan gak sengaja saya tuh nginjek kepalanya pangeran. Tadi itu saya hampir jatuh, saya hampir mati di sana. Terus gue harus bilang wow gitu? Tom, tolong. Bawa dia! Tadi kan saya udah bilang kalau saya gak sengaja aku tetap ditangkep. Bawa! Loh Mas, Tom! Gue kesini mau kasih kabar terbaru buat lo, Sin. Kabar apaan? Udah deh, cepet-cepet. Lo ikut gue. Ayo. Miss, Asma. Sih? Itu lo liat aja sendiri. Itu anak baru itu kan? Betul banget. Katanya dia berusaha turun dari balkon lantai 4 dengan pipa. Dan pas banget di bawah tuh lagi ada pangeran yang berdiri di dekat jendela. And then dia nginjek kepalanya pangeran. Oh my gosh, mampus dong dia. Bukan mampus lagi, dia udah the end. Tamat. Chelsea, aku gak sengaja ngelempar itu kamu. Kayak kamu gak sengaja nginjek kepala pangeran. Jangan kena gue juga dong, aduh please. Stop! Siapapun yang berani lempar Chelsea, berurusan sama gua. Apa? Selamat sore, Bapak Kepala Sekolah. Tom. Selamat sore. Bagaimana dengan Arman? Apa dia suka sekolah di sini? Gimana Pangeran Arman bisa suka sekolah di sini, Pak? Kalau baru satu hari sekolah aja, udah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Bapak. Terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bagaimana? Baru saja terjadi, ada seorang murid yang menginjak kepalanya Pangeran. Dan itu merupakan suatu penghinaan besar, Bapak, bagi kerajaan kamu. Dan kalau sampai Raja Abdullah tahu, Bapak, sekolah ini bisa ditutup, Bapak, sekarang juga. Dan kalau Bapak Kepala Sekolah tidak mau sekolah ini ditutup, Bapak harus bertindak tegas sama anak murid itu, Bapak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kamu Chelsea. Iya, Pak. Saya Chelsea. Saya bisa menjelaskan semuanya, Pak. Saya punya alasan yang kuat kenapa saya tadi itu nggak sengaja menginjak kepalanya pangeran. Itu semua terjadi karena... Cukup. Kamu nggak perlu menjelaskan semuanya. Nggak perlu ya, Pak, ya. Karena Bapak ngerti kan kalau saya tuh sama sekali nggak sengaja. Dan Bapak juga nggak akan menghukum saya dengan cara menskor saya dari sekolah ini, kan, Pak? Saya tidak akan menskor kamu. Tapi... saya akan mengeluarkan kamu.
Chelsea, lu tuh anak yang pinter. Sekolah aja nih ya, lu ranking satu terus. Nah, makanya kita berdua nih pengen yang terbaik buat lu. Dan mudah-mudahan nih, lu bisa bawa keluarga kita keluar dari kemiskinan, gitu. Tolong saya, Pak. Tolong jangan keluarkan saya dari sekolah ini, Pak. Pak, saya tuh berada dari keluarga yang kurang mampu. Dan untuk disekolahkan di sini saja, Bapak sama Ibu saya tuh sampai minjem kemana-mana, Pak. Tolong, Pak. Saya mohon jangan... Chelsea, keputusan ini sudah bulat. Jadi tidak bisa dirubah lagi. Saya mohon, Pak. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Tolong jangan keluarkan saya, Pak. Bapak boleh menghukum saya dengan cara apapun saya akan lakuin, tapi tolong jangan keluarin saya dari sekolah ini, Pak. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah memberikan kamu rekomendasi untuk pindah ke sekolah lain. Sekarang saya minta kamu keluar dari ruangan saya. Silakan. Hancurin di dua orang. Kamu dikeluarin dari sekolah, Chelsea. Iya, Bu. Ibu! Aku dan Raja.